Mana kau kutip dia ni? Hai, bersama saya kecil dalam lawak atau koyak. Kita sama dengan Naim Daniel. Hai Naim Daniel. Dia tak layan. Hai, hello, hello. Saya ada di sini. Pandang saya. Okey. Okey. Ya. Kau tak apa-apa? Okay, sihat, sihat, sihat. Sihat eh? So, hari ni kau ada apa ni sebenarnya? Ni kertas untuk apa, Mirul? Kau kena tanya semua orang ke? Ya, saya. Dia kena tanya Nadir, Mirul Aiman, Amir Afnaf. Nama Naim Daniel tak ada kan? Kau datang sini kenapa eh? Kita orang ada promo untuk projek High Council. Berlakon lah dalam tu? Ya, berlakon. Ada berlakon eh? Watak apa? Saya sebagai watak ayam. Watak ayam yang berkukuk tu? Bukan? Technically ayam lah. Technically ayam lah. Oh, ayam yang lembut. Bukan sotong yang lembut. I mean, dalam tu kan banyak macam lembut-lembut. So, watak-watak tu dah praktis ke itu watak sebenar? Sebenarnya kat luar ni lakonan yang lembut tu lah Naim Daniel yang sebenar. Sebenarnya memang dia tak ada jawapan. Fakri, hey, save 200 kot. Mana dapat reference untuk Jakun jadi watak ayam? Sebenarnya aku memang datang dengan karakter tu sendiri. Sebab benda tu nak katakan this is like aku punya first time bawa karakter. Okay. Sama-sama. Watak ayam. Apa tadi? Karakter sendiri, sendiri. Wow, hebat. Karakter sendiri dia kata. Mana kau kutip dia ni? Sama balik, macam mana dapat watak ayam? Itu memang aku came up with the character punya development sendirilah. Aku try study the script lah. Okay, okay. Script tu memang seru. Jadi ayam lah, bukan jadi sotong. Ya, yeah, sebab waktu ayam macam tu kan. Cukup buat. Cuba buat tadi. Cuba buat lah. Cuba buat. Sama. Memang sesuai tak ayam untuk dia. So kita bagi tahu sikit kenapa orang patut tengok projek High Council ni. Orang patut tengok projek Council sebab tak patut tengok dia. Saya boleh lah. Saya boleh lah berlakon jadi ayam. Cuba jadi ayam. Bekak. Cuba try. Dia bukan watak ayam tu. Bukan lain. Okay, thank you bye.